Selamat sore kawan-kawan di Balakar 654 Banjarmasin. Nah, kami saat ini berada di Posko Balakar Murakata. Posko Balakar Murakata Barabai. Nah, jadi ini dalam rangka memberikan bantuan dari Balakar 654 Banjarmasin ke Balakar Murakata Hulu Sungai Tengah Barabai. Nah, jadi ini di Kota Barabai ini dia punya sekretariat yang besar, lantai 2. Nah, lantai 2. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita di Balakar Banjarmasin juga akan memiliki sekretariat seperti ini supaya mudah. Nah, jadi ini rekan-rekan dari Sangga 5 dan rekan-rekan Balakar Murakata Banjarmasin berserta Balakar Murakata menurunkan bantuan yang kita berikan ke Balakar Barabai. Nah, itu. Nah, ini. Nah, jadi ini ruangannya. Nah, ruangan. Nah, ini. Mudah-mudahan nanti Balakar Banjarmasin juga memiliki sekretariat seperti ini. Nah, ini Pak, sini Pak, dulu Pak. Komentar kita dari Balakar 654 Murakata Banjarmasin. Barabai, silakan Mbak Melandi. Ya, kami atas nama pengurus dan anggota Balakar 654 Murakata mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan partisipasi kawan-kawan dari Balakar 654 Banjarmasin atas bantuan dan kunjungannya dan silaturahminya ke Balakar 654 Murakata Barabai. Mudah-mudahan ini menjadi awal kerjasama kita kembali yang dulunya agak sedikit ini, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Demikian sambutan dari kami, mudah-mudahan sukses. Terima kasih Pak Hernadi, Ketua Balakar Murakata Barabai, gitu, atas informasi yang disampaikan. Dan mohon doanya kepada Balakar Banjarmasin supaya nanti bisa memiliki posko seperti ini besarnya. Nah, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.